Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya. Oke, seperti biasa pada pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Januari 2024. Oke, reading kali ini sifat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya. Oke, yang pertama ada kartu tiga pedang, terus tujuh pedang, tujuh cawan, empat cawan, the Hierophant, Knight of Cups, 10 cawan, the Emperor, dan terakhir Ace of Wands ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 3 pedang, 7 pedang, dan 7 cawan. Oke, jadi ceritanya Aries, beberapa dari kalian sekitar bulan Desember kemarin, mungkin ada yang pernah mengalami semacam kegagalan ataupun kekecewaan yang cukup mendalam gitu ya dalam kehidupan kalian. Jadi mungkin ada yang lagi merasa frustasi banget ya. Misalnya mungkin lagi frustasi ketika menghadapi kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, mungkin lagi frustasi mengenai situasi dalam keluarga, ya, mungkin lagi frustasi ketika menghadapi seseorang dan lain-lain. Jadi intinya ada rasa frustasi, ya, yang telah kamu hadapi akhir-akhir ini, ya. Dan di sini kan lagi berusaha keras untuk menyelesaikan sumber masalah tersebut sebenarnya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Desember. Apalagi lihat di bawahnya kartu tujuh pedang. Jadi memang ada rencana baru gitu Aries yang telah kamu pikirkan, ya. Jadi kira-kira apa rencanamu, apa strategimu, ya, selama bulan Desember. Misalnya mungkin lagi sibuk menyusun rencana, ya, mengenai keluarga, rencana keuangan, mungkin rencana terhadap seseorang, dan lain-lain, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu tujuh cawan. Jadi beberapa dari kalian mungkin ada juga yang lagi merasa bingung gitu ya. Bingung ketika menghadapi kondisi tertentu. Bingung ketika menghadapi sebuah pilihan dan keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sedikit ketidakjelasan yang telah menghampirimu akhir-akhir ini, ya. Sehingga membuat dirimu itu agak sedikit bingung untuk bergerak maju ke depan, ya. Ini sudah kamu alami, Aries, sekitar bulan Desember. Jadi sangat sarankan untuk lebih bersabar, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Januari. Kartunya 4 cawan, The Hierophant, dan Knight of Cups. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Januari, beberapa dari kamu mungkin lagi fokus untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang telah kamu lalui selama ini. Jadi barangkali ada sedikit ketidakpuasan yang masih akan kamu alami, Aries ya, untuk bulan Januari. Jadi coba untuk selalu bersabar. Ya, di sini kan tuh perlu untuk berpikir, ya, berpikir untuk mencari solusi yang lebih efektif untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tersebut. Ya, di tengah-tengah lihat ada kartu The Hierophant. Ya, jadi mungkin ada juga yang lagi fokus ke dalam segi pekerjaan. Soalnya kartu ini melambangkan organisasi yang sangat besar seperti sebuah perusahaan, ya. Jadi mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang menunggu kabar dari sebuah perusahaan, ya. Bagian lain jangan lupa kartu The Hierophant juga melambangkan aturan dan disiplin. Jadi artinya untuk bulan Januari ada langkah teratur, langkah disiplin yang akan kamu lakukan. Misalnya mungkin lagi disiplin ketika mengatur waktu, mengatur keuangan, ya, disiplin ketika mengatur kehidupan kalian dan lain-lain. Jadi memang ada langkah teratur dan disiplin di sini, ya. Oke, di bawahnya ada kartu Knight of Cups. Jadi artinya kita lagi mencoba untuk lebih menggunakan intuisimu ketika harus mengambil langkah dan keputusan. Jadi silakan gunakan intuisimu untuk menghindari salah langkah, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Februari. Kartunya 10 cawan, The Emperor, dan Ace of Wands. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries juga, ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Februari, beberapa dari kamu mungkin lagi fokus untuk mengejar target kebahagiaan 10 cawan. Jadi kira-kira apa targetmu selama bulan Februari? Mungkin target keuangan, target pekerjaan, target dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Bagi yang lain, jangan lupa kartu 10 cawan termasuk kartu yang sangat positif. Soalnya kartu ini melambangkan perasaan bahagia. Jadi untuk bulan Februari, bisa dikatakan hatimu itu memang lagi happy banget, Aries. Mungkin dikarenakan ada sebuah kabar baik gitu ya, yang akan kamu terima nantinya. Cukup bagus energinya, ya. Di bawahnya ada kartu di Emperor. Jadi ceritanya memang ada usaha untuk mengatur ataupun mengendalikan ulang kehidupan kalian agar lebih membaik ke depannya. Ya, misalnya mungkin lagi mengatur pekerjaan, mengatur keuangan, ya. Mungkin lagi mengatur situasi dalam keluarga dan lain-lain. Jadi intinya ada suatu hal yang akan kamu atur ulang, kamu kendalikan ulang, ya. Dan tenang saja, semuanya itu akan kamu hadapi dengan semangat baru, Ace of Wands. Jadi memang ada gairah baru, motivasi baru untuk melangkah maju ke depan selama bulan Februari nanti, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Sebentar. Oke.
Oke, Arya, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 6 cawan. Oke, masa lalu ya. Jadi artinya selama bulan Desember kemarin, beberapa dari kalian lagi fokus untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang sudah menggantung selama ini. Ya, akan tetapi di sisi lain, tak kenapa memang hatimu tuh lagi frustasi banget tadi ya, tiga pedang. Mungkin agak frustasi ketika ingin menyelesaikan masalah yang sudah menggantung tadi. Mungkin masalah keluarga, masalah keuangan, ya. Mungkin masalah dalam pekerjaan. Ya, jadi coba untuk lebih bersabar lagi, Aries, ya. Oke, di bawahnya ada kartu The Empress. Jadi artinya memang ada usaha untuk menjaga dan merawat, menjaga kehidupan kalian agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang. Misalnya mungkin lagi menjaga karir, menjaga keuangan, mungkin lagi mencoba untuk menjaga hubungan cinta dengan seseorang. Ya sambil apa? Sambil menyusun rencana baru tadi, tujuh pedang. Jadi kira-kira apa rencanamu ya selama bulan Desember ya? Di bawahnya ada kartu empat tongkat fondasi. Jadi ceritanya memang ada usaha untuk membangun kembali fondasi dalam kehidupan kalian. Namun di sisi lain, entah kenapa memang hatimu tuh lagi bingung sekali. Bingung bagaimana caranya untuk membangun fondasi tadi dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih menggunakan intuisimu, Aries, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Januari. Yang pertama, kartunya 7 tongkat. Jadi artinya ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang telah kamu lalui selama ini. 4 cawan. Jadi coba untuk ekstra bersabar, ya. Perjuangkan semuanya. Jangan menyerah di tengah jalan sebelum berhasil ya. Di tengah-tengah lihat ada kartu 9 cawan. Jadi artinya memang ada keinginan baru. Ya, misalnya mungkin lagi punya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan baru, the harapan tadi, mungkin lagi punya keinginan untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting. Bagian lain mungkin ada sebuah keinginan yang sedang kamu kejar sambil menggunakan cara yang lebih teratur dan disiplin tadi, the Hierophant. Bagian lain jangan lupa kartu 9 cawan juga melambangkan tercapainya keinginan ya. Jadi mungkin beberapa dari kamu akan berhasil untuk memenuhi sebuah keinginan. Jadi salah satu dari keinginanmu akan lebih mudah terwujud, Aries ya, untuk bulan Januari. Ya, cukup bagus kok energinya. Oke, dan di bawahnya ada kartu Page of Wands. Jadi memang ada semangat baru, inspirasi baru untuk mengejar targetmu kembali sambil mendengarkan intuisimu ya. Knight of Cups. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Februari. Yang pertama, Wheel. Ya, Wheel of Fortune. Yang melambangkan roda keberuntungan. Jadi mungkin keberuntungan akan berpihak sama kamu, Aries, untuk bulan bulan Februari. Yang nantinya akan membuat dirimu tuh semakin lebih happy dan bahagia tadi ya. 10 cawan. Bagian lain sepertinya memang ada perubahan ya yang akan mulai kamu jalankan untuk mengejar target kebahagiaanmu sendiri. Ya, lumayan bagus kok energinya ya. Dan di bawahnya ada kartu 6 koin. Perhatian dan dukungan. Jadi artinya kamu akan mendapatkan sebuah perhatian dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu ketika apa? Ketika ingin mengatur kehidupan kalian tadi di Emperor. Tenang saja, memang dukungan akan kamu terima nantinya ya. Dan terakhir ada kartu Queen of Swords, si Ratu Pedang. Jadi artinya memang ada pikiran tajam, pikiran cerdas untuk mengejar sebuah target sambil menggunakan semangat barumu tadi, Ace of Wands. Jadi memang ada semangat baru untuk melangkah maju ke depan selama bulan Februari ya. Oke, sementara itu untuk prediksi sekarang bulan Januari bisa dikatakan ada keinginan baru ya yang akan kamu kejar sambil menggunakan cara yang lebih teratur, lebih disiplin nantinya. The Hierophant. Bagian lain sepertinya memang ada yang akan merasa sangat happy dikarenakan salah satu dari keinginanmu akan lebih mudah terwujud ya. Sedangkan bagian lain sepertinya memang ada perjuangan besar, tujuh tongkat tadi, berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang telah kamu lalui selama ini ya. Jadi coba untuk tetap semangat dan selalu berpikir positif ya. Oke, teman-teman guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.